Ini dia blueberry. Kali ini lebih banyak dibandingnya waktu itu. Tuh. Tapi termasuk kecil ya. Kita ngambil yang gede-gede aja ya, kita pilihin. Sambil ngicipin juga. Bismillah. Agak masam yang tadi. Yang ini manis. Aduh, busuk. Kita langsung makan deh pohon. Kecut. Kecut juga. Harusnya yang gede gitu deh. Oh, ini gede. Ini manis kayaknya. Kita harus ngambil yang gede. Oh ya, harusnya yang gede-gede. Yang kecil aku makanin ah. Biar gak rugi. Ambil yang gede-gede. Menyapa lagi tuh. Jangan tanya, aku juga nggak tahu kenapa dan ada apa. Ih, kap kayak nanum. Ih, enak tapi ya, seger. Yang ini lebih tuh buahnya. Hati-hati ada lebah. Tuh. Ambil yang gede kayak gini ya. Mana lagi? Ini juga lumayan sih. Kita ambilin. Ini aku makanin aja lah. Bismillah. Salad lagi ya. Abenu di grocery. Is Jesus. Di kleiner is ambition sour. Tuh. Coba lihat. Banyak kan. Kita langsung ambil makan dari pohonnya lah. Ada laba-laba. Oke, tidak disarankan makan dari pohonnya. Aduh, kan aku mau ikut orang-orang gitu kan. Langsung, nggak deh, nggak. Di tangan aku aja langsung ada laba-laba. Aku nggak kemakan. Ntar ya, aku petikin dulu. Kalau yang ukurannya agak kecil gitu kurang manis. Ada kecut-kecutnya gitu loh. Soalnya kata si Sylvia, semua yang masuk lesbia itu pacarnya. Terus aku buru-buru keluar dari lesbia supaya dia menantang.
aduh jatuh. Tuh nyarinya mau jumbo doang, yang gede, yang kecil-kecil nggak usah diambil. Aduh, aduh. Duh lebah, jangan ganggu aku panen ya. Ambil yang gede, yang jumbo. Pasti manis. Aduh duh, jatuh. Nah, lagi ya, yang jumbo. Ini tuh kebunnya dari sini. Tuh, tuh semua tuh. Lebih dari semua tuh. Gak terlalu rame sih hari ini karena cuacanya termasuk panas. Hari ini tuh cuacanya sekitar 29 derajat. Jadi orang Jerman kayaknya males banget buat manen-manen gini ya, petik-petik. Makanya sepi. Ini kecil-kecil ya. Kita cari yang lain deh. Tuh, kecil-kecil. Coba lihat ya, ini tuh yang jumbo. Kalian lihat gede. Terus ini yang kecil. Nah, kalau jumbo kayak gini, dia pasti manis tuh biasanya. Kalau kecil, terus dia warnanya nggak gelap, kayak misalnya kayak gini, ini tuh pasti kecut. Pokoknya warnanya nggak biru banget itu. Ntar ya, aku kasih lihat dalamnya blueberry. Ih, ini sampai di bawah tau nggak pohonnya? Apa keberatan? Apa keinjak orang? Nih, iya ini kecil-kecil ya, nggak ada yang gede sih. Ya sebenarnya masih bisa dimakan sih kalau udah warnanya kayak gitu ya. Kayak gini-gini itu udah bisa dimakan, cuma ada kecut aja tau. Karena aku maunya yang benar-benar manis. Tuh. Aku istirahat di apa? Rindang-rindangan gini lah sambil makanin ini. Gak apa-apa gak manis. Kita makannya. Temen aku ngomel ya. Nyawanya cuma mau di rumah. Tapi aku yang maksa ngajakin ke sini. Biar kita nggak cuma terisolasi gitu kan di dalam rumah pas libur terus panas-panas. Maksudnya kecutnya juga nggak ada manis-manisnya gitu. Enak sih sebenarnya, seger-seger gitu kan. Cuman pokoknya kalau yang jumbo gede, bah itu yang paling manis. Dan itu nggak gampang nyarinya. Kalau yang kayak gini-gini doang mahal. Aduh. Oh ya kan aku mau lihat, mau kasih lihat dalamnya ya. Ya, agak gigit. Dalamnya tuh kayak gini. Kelihatan nggak sih ya? Dalamnya tuh nggak blau tau, nggak biru. Ya ada bijinya malah nih, kalau kalian lihat warna kuning-kuning tuh bijinya. Ngomel aja. Ini yang jumbo. Gede. Mana lagi ya? Taruh dulu ya. Oh ini juga.
Aduh, itu gede tapi ada lebahnya. Bentar. Ya, keluarlah kau. Ah, nggak mau lah, ada lebah. Tuh, dia mencuri. Hey, hey. Aduh, tapi udah busuk, pantas ya. Monyok. Aku pencet. Astagfirullah. Kalian lihat nggak, tahu sih kalian ke dapat di kamera atau nggak? Jadi waktu aku pencet buahnya itu gini, ternyata di dalamnya itu ada lebah. Oh my god, untung nggak disentuh. Bentol-bentol lah. Ah, ini kayaknya juga gede. Mana lagi ya? Susah loh nyari jumbo-jumbonya. Nggak terlalu itu. Oh, terus aku tuh baru menemukan trik baru ya. Jadi kalau kalian pegang gini, terus dia tuh gampang copot ya, gampang. Teh ini berarti dia udah matang banget dan itu manis. Ini belum. Ya harus dipegang-pegang semua, ya ampun, lanji kali. Ini belum. Ini udah nih, ini gampang dipotol, diprotol. Kalau dia ada gampang diprotol gitu, dia berarti ih, lebah ini bikin kaget loh, sumpah. Itu tuh. Eh, get back. Flick back. Hey. Sumpah, hampir aja aku pegang dia. Harus hati-hati tau. Ini juga belum. Belum gampang diprotol. Sumpah lebahnya. Taruh dulu lah. Eh, pergilah, aku mau petik dia loh. Ah, ya udahlah, aku yang ngalah. Nih. Ini enggak gampang diprotol. Oh, pokoknya kalau dia kalian kerasa deh kalau apa kalian goyang-goyang gini ya, dia enggak gampang protol tuh berarti belum manis. Belum matang, belum ripe. Tapi kalau udah kalian gerakin dikit aja itu dia udah protol. Berarti dia udah ini kayak gini. Manis. Trik yang aku pelajari sendiri. Belajar sendiri. Aduh. Aku ngiup di sini lagi lah. Ah, biar agak panas banget sih, emang ini udah 29 derajat, ya ampun. My god. Ini. Sama tangkainya lagi. Tambah. Ih, tapi aku tuh siap kali ngambilin ini ya, Heidelbeer atau blueberry itu bawaannya langsung pengen kumakan. Jadi gak selesai-selesai tahu dari tadi tuh kekumpulnya dikit. Karena sambil dimakanin. Aduh, kenapa siap kali aku panen tuh ada lebahnya? Berarti dia emang manis kan? Ini mengganggu. Ih, kan masa kita kalah sama lebah. Eh, pergilah, pergi. Itu tuh, pergi. Pergi. Enggak peka dia. Udah aku pindah ke sini. Aku mengalah. Oh, itu udah busuk. Sampingnya aman. Culik. Oh, ternyata dia emang busuk. Yang diambil lebah tadi, tapi sampingnya tidak. Jadi
cuma sampai segitu doang. Cuma baru segini loh terkumpulnya. Banyak juga sih soalnya aku makanin. Wah, ini gede-gede kayaknya. Tuh, jumbo. Lumayan. Temen aku udah gak kuat, dia ke bagian himbeer atau raspberry. Dia gak kuat panas. Aku juga sih, tapi somehow demi konten ini juga lah, ambil aja semua. Oh, yang bawah ini. Oh, coba lihat yang bawah, main gede-gede. Ambilin. Jumbo yang itu. Kamu nang jumbo. Ada lagi enggak? Oh iya ada. Ini juga. Ini yang kecil kita biarin. Aduh, kok sampai pilek tahu. Ada lagi enggak? Oh, ada. Kecil. Kalau ini. Ini juga kayaknya. Ini ada lagi yang jumbo. Ini juga. Oh, ini yang bawah. Pokoknya biasanya yang tertutupan gitu ya. Ini bawah-bawah. Banyak yang gede-gede. Wih, ini gede-gede semua. Tetanggaan tuh. Satu komplek. Gede semua. Kita ambilin. Kita berantai. Ih, bahasa aku maaf ya. Bercanda. Wih, ini juga. Coba lihat tuh kan, yang bawah itu jackpot biasanya. Wih, itu udah rontok banget lagi tadi. Pasti manis. Si manis. Ah, itu busuk. Yang busuk tidak diambil. Iyalah, masa kita bayar yang busuk. Ah, itu juga kayaknya belakang. Ini juga, ini lagi. Pokoknya daerah-daerah bawah itu, aduh, tuh kan jatuh. Nah, pasti dia manis tuh. Di sini-sini tuh, ada tuh busuk. Udah kelihatan. Kalau dia busuk, kita makanya kita buang. Nah, itu ya. Taruh. Ini gerombolan bawah tanah. Kita lantai lagi. Kita ambilin. Gede-gede semua, cuy. Aduh, ada yang jatuh ya. Oh, enggak. Jatuh di tangan aku. Tuh. Coba lihat, udah lumayan banyak. Udah bentar. Tuh, yang bawah-bawah tuh kayak gini. Aduh, tuh, tapi busuk ya tuh. Bentar ya. Mana sih ngambilnya? Aku cuma mau ngangkat tadi. Masih lihat. Thank you.
Loh, kamu gak jadi ke Himbeeren tadi? Aduh, jatuh. Overheating, Jan. Lah, katanya di sana lebih anu. Sama aja ya, toh? Ya, TikTok gue gak bisa. Oh, maksud kamu HP? Iya, anu sih, iPhone gak tahan ini panas. Ini juga yang cuttingnya, Jan. Oh, ya? Astaga, lemah. Aku buat video aja sih, jadi aman-aman aja. Ini tertutup. Ini pasti yang dibawa-bawa ada yang matang. Ini juga taruh lagi. Ini tersembunyi. Gede. Ini juga. Habisin semua. Yang besar-besar, ini jumbo. Ah, ini jumbo-jumbo di sini. Nggak bisa muat banyak kan, langsung dimasukin cepat, udah banyak. Oh, busuk. Tapi di belakangnya, aduh, apa ini busuk juga ya? Oh iya.